Kita dah bersama dengan sahabat-sahabat kita ni. Okey, inilah dia untuk kita memberikan memori dan juga kita kata petanda untuk kita memulakan tahun baru 1 Januari 2022. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Ya. Ridwan, terima kasih. Sophie, terima kasih. Kita nak perkenalkan awak sebenarnya nanti. Ha, tak apa, nanti ada masanya kita perkenalkan. Terima kasih, Amir. Kita nak potong kek ni untuk kita menandakan tahun baru dalam kesedaran. Okey. Ada poti kan ni? Dah tak ada? Tak ada. Okay. Kita bagi peluang untuk Amir lah untuk potong. Kita ada 4 kek hari ini. Jadi Amir bolehlah potong mana terdekat dengan dengan Amir. Yang 2022. Oh, nak potong depan. Okey. Ini sebagai simboliklah permulaan tahun baru kita. Jadi kita persilakan Amir untuk memotong kek kita sebagai simbolik permulaan kita hari ini. Okay. Silakan Amir. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selamat datang tahun 2022. Okey. Itu dia. Nak nyanyi birthday kan pelik pula kan? Okey, itulah dia. Selamat datang 2022. Terima kasih, Amir. Awak adalah antara insan seni yang bertuah untuk kita memulakan hari kita 1 Januari 2022. Inilah dia sebahagian kecil daripada kami, keluarga Sahabat Bagi Malaysia, Ridwan dan juga Raja Sophie. Raja Sophie, kita akan bersama dengan awak juga nanti untuk sepanjang tahun 2022, Januari 2022. InsyaAllah kita akan perkenalkan beliau. Kita juga nak menjemput di sebalik tabir petugas-petugas kita untuk Selamat Bagi Malaysia pada pagi ini. Kita meraihkan tahun baru bagi tahun 2022. Mari kita sama-sama dalam walaupun kita bersederhana. Kamal Firmansyah bersama dengan kita pada hari ini. Juga penyampai berita. Wakil daripada bilik berita Wan Hanizah Bakasah yang juga merupakan tunjang utama untuk Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk tahun 2022. Amin. Amin. Okey.